takkanlah mereka buat benda baik-baik tak dapat pahala kot. Ada tiga syarat untuk sesuatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu yang pertama, dia mesti Muslim. Kenapa mesti Muslim? Kalau yang non-Muslim ni, tak boleh ke? Takkanlah mereka buat benda baik-baik tak dapat pahala kot. Seorang itu mesti Muslim. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, surah ke-25. Bahawa seseorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala amalannya adalah seperti debu-debu yang ditiup angin pada hari kiamat. Worthless, tak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 19, innad-dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 85, iaitu yang bermaksud barang siapa yang memilih agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mesti Muslim.